dengan awal pada 24 hari. So berbaki 5 hari lagi sebab wanita tugas kita ada menguruskan pengundi yang di luar daripada pengundi awal. So, jadi pada kami pengurusan pengundi adalah paling penting sebab tak gunanya kita mempunyai pengundi yang putih tapi kita tak dapat mengeluarkan. Jadi gerak kerja kita adalah untuk memastikan semua pengundi dan menyebabkan kepada kita bersama-sama. Dan saya percaya mereka akan memiliki kerjasama yang baik setelah apa yang kita terangkan, apa yang kita dah maklumkan betapa pentingnya ide dan keputusan PRK pada kali ini. Dia bukan setakat PRK semata-mata untuk satu calon tetapi dia melambangkan satu kerjasama politik di antara PN dan juga PH. Jadi kita perlu menang dalam PRK. Jadi gerak kerja kita perlulah segera bukan sahaja di peringkat negeri tetapi juga di peringkat pusat. Sebab tu kalau tengok, kalau dekat luar ni, bukan sahaja jentera di peringkat bahagian, tetapi kita dibantu di peringkat bahagian yang lain. Masuk ada semua jentera wanita yang berada di dalam anggota untuk diaktifkan. Sebenarnya pengundi ini adalah masyarakat. Yang mana masyarakat ini suka tak suka kita berada dalam satu komuniti yang memerlukan fasilitis yang baik, selesa dan yang penting kita di dalam itu perlu maintain dengan kemenangan pada semisinya di akhir yang mana saya percaya inisiatif-inisiatif di dalam bawah Maju Johor di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar kita Datuk Oni Hafiz yang mana dia boleh membawa negeri Johor ini lebih berkembang maju. Itu yang penting. Jadi kita peluang anaklah ada ketinggalan sebab kita tengok di PRK ni pun banyak limpahan-limpahan yang kita terima dan di bawah inisiatif tersebut pun kita mempunyai impian yang banyak untuk rakyat di Dun Mahkota. Jadi rugilah rakyat keluar kalau misalnya pada akhir nanti dia tak memberi undian kepada kita sebab ialah saya percaya dengan kepimpinan yang amat berhormat dia dapat lagi memberi banyak lagi pembangunan di luar yang memberi manfaat bukan pada orang lain kepada rakyat itu. Thank you.